Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat afiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali anak-anak, hari ini kita belajar PAI, Pendidikan Agama Islam pada kelas 4 semester 1. Kali ini kita akan belajar pada bab 1, yaitu mari belajar surat Al-Falak. Surat Al-Falak diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falak berada pada urutan ke-113 dalam Al-Quran. Dinamakan Al-Falak, yaitu artinya adalah waktu subuh. Anak-anak sekalian, Materi pembelajaran yang akan kita pelajari bersama kali ini adalah: yang pertama, kita akan belajar membaca Surat Al-Falaq; kemudian, yang kedua, kita akan belajar tajwid dari Surat Al-Falaq; dan yang ketiga, kita akan belajar tentang kandungan dan makna dari Surat Al-Falaq. Berikut ini, anak-anak saya akan membacakan Surat Al-Falaq. فراتيكا بجان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب وَمِنْ شَرِّ نَفَثَاتِ فِيَ الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَسِدٍ إِذَا حَسَدَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Berikutnya, anak-anak kita akan belajar Tajwid, yaitu cara membaca Al-Quran secara baik dan benar. Yang pertama. Coba perhatikan pada ayat ketiga dari surat Al-Falaq. Wamin syarri ghasiqin idza waqab. Yang pertama perhatikan wamin syarri min sya. Di situ ada nun sukun bertemu dengan shin. Maka itu disebut dengan bacaan ikhfa hakiki. Apakah ikhfa hakiki itu anak-anak? Ikhfa hakiki itu ialah setiap nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Cara membacanya adalah ikhfa artinya samar. Maka di situ ada nun sukunnya disamarkan dan kemudian masuk kepada huruf berikutnya yaitu huruf shin. Mingsha tidak boleh min nunnya tidak boleh jelas n mati tidak boleh jelas dibaca dengung yang lama Mingsha kemudian berikutnya perhatikan rosikin ida kin i kin i ada tanwin Bertemu dengan Alif atau Hamzah, maka disebut dengan bacaan idhar halki. Apakah idhar halki itu? Idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idhar halki. Apa saja huruf idhar halki itu? Yaitu Alif atau Hamzah, hak, kh, ain, ghain, dan ha, ada enam. Bagaimana cara membacanya? Bacaan izhar halki dibaca secara jelas. Nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas. N matinya jelas. Kin i. Ya, dibaca jelas nun matinya. Berikutnya adalah kesimpulan. Ikhfa hakiki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin, bertemu huruf ikhfa hakiki yang jumlahnya 15 kedua yang disebut dengan idhar halki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf idhar halki kandungan dari surat al-falak adalah pertama perintah kepada orang-orang beriman untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan, yang kedua kejahatan yang dimaksud dalam Surat Al-Falaq itu ada tiga, yaitu: yang pertama kejahatan malam apabila telah gelap, kedua kejahatan tukang sihir, dan ketiga kejahatan orang yang dengki ketika dia berdengki. Kemudian, kandungan dari surat Al-Falaq adalah kita tidak boleh iri hati atau dengki atau hasut. Apakah hasut itu? Hasut adalah melihat orang lain mendapat nikmat dari Allah, kemudian kita berkeinginan supaya nikmat itu hilang dari orang tersebut. Nah, anak-anak sekalian, berikut ini adalah tugas yang saya sampaikan kepada kalian. Kerjakan dan nanti dikirim ke saya. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.